Hello Footballers. Kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang tanggapan coach Aji Santoso terkait sinyal perdamaian antara supporter Arema FC dan Persib Bandung. Begitu juga dengan Persija dan Persebaya Surabaya yang bikin heboh pecinta bola di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh coach Aji Santoso ini, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, Kabar Terbaru Sepak Bola. Pelatih Persebaya Aji Santoso merespon sinyal perdamaian antara supporter Persib Bandung dengan Arema FC. Menurut Aji Santoso, sinyal perdamaian kedua supporter yang memilih bersahabat adalah sebuah capaian besar atau langkah positif yang patut diapresiasi. Di mana ada kabar supporter Persib Bandung, Viking dan Boboto diperbolehkan datang oleh supporter rival Aremania selaku tuan rumah untuk menyaksikan duel sengit Arema FC versus Persib Bandung. Sebelumnya, laga antara Arema FC versus Persib Bandung akan tersaji pada laga pekan kedua Liga 1 2020 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Minggu 8 Maret 2020. Aji Santoso pun mengatakan, "Ini satu usaha yang luar biasa dan patut diapresiasi. Saya sendiri juga ingin seluruh supporter bisa hadir di mana saja timnya bermain." Lalu, Aji Santoso berharap agar sinyal perdamaian antara supporter Persib Bandung dan Arema FC bisa menular ke laga klasik Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya. Mengingat kedua supporter Persija Jakarta dan Persebaya juga terlibat aroma rivalitas yang membuat kedua belah pihak sulit berada dalam satu tribun. Namun, sempat ada wacana dari PSSI ingin memberikan kuota tiket kepada bonek agar bisa datang mendukung tim jagoannya secara langsung di Jakarta. Pasca ditunda, diperkirakan duel keduanya akan terjadi saat jeda kompetisi pada Maret mendatang, memanfaatkan ditundanya agenda kualifikasi Piala Dunia dan TC Timnas. Aji Santoso pun menegaskan, seperti Persija melawan Persebaya, bonek bisa hadir, begitu juga sebaliknya. Jackmania bisa hadir saat bermain di Surabaya. Kalau ini terjadi di seluruh tim dan supporter, maka akan sangat luar biasa. Saya sangat mendukung. Biarkan rivalitas di atas lapangan saja, setelah itu normal. Bila ini terjadi, maka indah sekali. Oke, sampai di sini dulu Football Lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang tanggapan coach Aji Santoso terkait sinyal perdamaian antara supporter Arema FC dan Persib Bandung. Begitu juga Persija dan Persebaya Surabaya yang bikin heboh pecinta bola di Indonesia. I'll see you next time. Bye.